Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys, FHI14. Hari ini kita akan sedikit menyinggung yang lagi ramai di jagat medsos, yaitu Honda ADV 160. Akan seperti apa Honda ini? Sebelumnya kita simak dulu tipe dan warna dari Honda ADV 150 yang sebentar lagi gak akan ada lagi di pasaran ya guys. Oke. Gimana sih teaser desainnya? Sebenarnya semua vlogger itu copy paste lah ya dari Instagramnya willofhonda_id. Nah di situ dia kasih dua gambar yang ya sangat blur, nggak jelas banget ya. Sekarang kita coba simak dulu video dari IG yang juga baru diupload oleh willofhonda_id tadi pagi ya. Bikin penasaran nih, bikin penasaran teman-teman yang udah lama nunggu ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang tampilannya ya. Yang jelas dia nggak akan mirip dengan Honda PCX karena memang segmennya beda. PCX kan elegan, sementara ADV ya adventure, petualang ya. Bisa jadi mirip 3,5, tapi rasanya hanya sebagian kecil yang diambilnya, nggak mungkin. Nah, kalau dari sisi Forza 250 itu kelihatan bahwa windshield-nya itu panjang, mirip dengan gambar yang teaser tadi ya. Kalau compare to XADV, jauh bro. Ya gimana nggak jauh, coba lihat perbandingannya secara real. Nah, ADV versus XADV itu secara ukuran size itu beda, jauh banget ukurannya. Sekarang kita bahas mesin yang common platform ya, sama antara Vario, PCX, dan juga Next ADV 160. Nah, coba dilihat datanya. Perhatikan daya maksimum dan torsi maksimum. Catatannya adalah kompresinya sama, 12 banding 1. Nah, dari grafik ini kita bisa cek ya. Kalian lihat bahwa secara overall itu PCX ada di atas Vario. Tentunya kita berharap ADV angkanya jauh lebih baik lagi. Bisa jadi kompresinya naikin ya, untuk mengail tenaga maksimal, baik horsepower maupun juga torsinya. Gimana sekarang soal harga? Karena harga ini bikin ngeri-ngeri sedap nih. Kalau salah pricing itu bahaya juga sih buat Honda. Walaupun dia segmennya masih sendiri ya. Oke, kita lihat dari webnya tuh. Perkiraan saya akan naik sekitar 2 juta. Jadi yang tipe CBS akan jadi 37,6 juta. Sementara yang ABS akan jadi 40,3 juta ya. Gitu guys. Demikian analisis saya yang secara singkat, padat, dan mungkin agak blur ya, absurd. Ya, kita tunggu saja peluncurannya di akhir Juni ini. Semoga sesuai ekspektasi dan teman-teman bisa langsung segera inden. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you sudah menonton channel ini.